Hai sahabat kenal Bali Jani, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan tak kurang suatu apapun. Setelah sekian lama absen mengunjungi Anda, kini Tutsugi kembali berbagi konten. Kali ini topik yang akan saya sampaikan adalah pengaruh Cina pada peradaban Bali kuno. Yang dimaksud dengan Bali kuno adalah Bali sebelum ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1343. Sebutan Bali kuno diawali oleh Dr. Ergoris pada tahun 1948. Beliau adalah antropolog berkebangsaan Belanda yang menetap di Singaraja. Peradaban awal yang ditemukan pada stupa-stupa dan batu bertulis di situs Pejeng dengan angka tahun Isaka 700 atau tahun 778 Masehi dalam bahasa Sanskerta membuktikan Bali kuno lebih dahulu mengenal agama Buddha daripada agama Hindu. Karena perbedaan waktu antara kedatangan para biksu dengan kedatangan para penyebar Hindu antara lain Maharishi Markandeya tidaklah banyak atau boleh dikatakan hampir bersamaan, maka terjadilah percampuran antara dua agama itu. Prasasti-prasasti yang bertarikh tahun 804 Isaka atau tahun 882 Masehi sudah menyebutkan nama-nama bulan kalender dengan solar system atau Hindu seperti di India berturut-turut Waisaka, Jyestha, Asada, dan seterusnya sampai Chaitra. Selain itu, prasasti batu padas yang ditemukan di Blanjong Sanur telah bertuliskan tahun Saka menurut sistem Chandra Sangkala dari peradaban Hindu yakni Kecarawani Murti. Cara membaca sistem Chandrasangkala adalah dari belakang ke depan. Murti sama dengan Siwa sama dengan 8, Wahni sama dengan cahaya sama dengan 3, Kicara sama dengan bintang sama dengan 9. Jadi sistem Chandrasangkala itu menunjukkan tahun kejadian yakni Isaka 839 atau tahun 917 Masehi. Sistem Chandrasangkala selain menunjukkan tahun kejadian juga berbentuk kalimat yang dapat ditafsirkan sebagai pemberitaan. Dalam hal ini, Kecarawani Murti artinya bintang yang terang bercahaya bagaikan Batara Siwa. Oleh para ahli, kalimat ini ditafsirkan sebagai pujian kepada Raja Kesari Warmadewa yang ketika itu berkuasa dan beristana di Singadwala. Beliau beragama Buddha dari sekte Mahayana. Seperti telah diuraikan di atas, percampuran budaya Buddha Mahayana dengan Hindu sekte Siwa Siddhanta dan sekte Waisnawa telah terjadi di Bali kuno setidak-tidaknya sejak tahun 882 Masehi, jauh sebelum kejadian yang sama di Jawa Timur. Percampuran Siwa Buddha di Jawa Timur baru secara resmi diakui sejak tahun 1365 Masehi oleh Empu Prapanca dalam tulisan kakawinnya berjudul Desa Warnana, dan selanjutnya Empu Tantular menulis hal yang sama pada kakawinnya Arjuna Wiwaha tahun 1367 Masehi dan Sutasoma tahun 1380 Masehi. Di Bali, lembaga tertinggi pemerintahan adalah Badan Penasehat yang disebut dengan berbagai nama yaitu Penglapuan, Samuhanda, Senapati, dan lain-lain. Badan ini bisa hanya satu orang saja atau bisa lebih dari satu orang. Mulai tahun 1001, yakni pada pemerintahan Raja Udayana, badan penasehat itu bernama Pakiran Kiran Ijeru Makabehan, diketuai oleh Empu Kuturan dan beranggotakan beberapa senapati, kasiwan atau pendeta-pendeta Siwa, dan kasogatan atau pendeta-pendeta Buddha. Penyelenggara pemerintahan di pusat kerajaan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang dinamakan Nayaka, Ser, dan Samgat.
Panglima perang disebut Rakrian. Penyelenggara pemerintahan di sub-wilayah adalah Senapati. Laut, sungai, mata air, danau, dan hutan dikuasai oleh raja. Kelompok penduduk yang ingin memanfaatkannya untuk menunjang kehidupan harus meminta izin melalui Senapati setempat. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Senapati meneruskan permohonan itu kepada raja. Izin yang diberikan kepada kelompok ditulis dalam prasasti dari bahan tembaga, lontar, atau batu. Pemberian izin itu disertai dengan kewajiban berupa pajak dan kewajiban menjaga kelestarian alam. Izin yang telah diberikan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang atau kelompok lain tanpa persetujuan raja. Mayoritas penduduk Bali kuno hidup dari penghasilan sektor agraris, yakni pertanian, peternakan, perikanan, dan mengumpulkan hasil hutan. Sebagian kecil penduduk hidup dari sektor perdagangan sebagai pengepul hasil bumi, terutama beras, untuk dijual kepada saudagar-saudagar Cina. Sebaliknya, mereka membeli barang-barang kelontong dan barang-barang kerajinan dari pedagang-pedagang Cina seperti kain, porselen, pecah belah, dan keperluan rumah tangga lainnya. Perdagangan di pantai utara Pulau Bali lebih ramai dari pantai selatan karena kesibukan lalu lintas kapal-kapal dagang lebih banyak di pantai utara. Jalur pelayaran di Nusantara mulai dari Semenanjung Malaka menyusuri pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai utara Bali, berbelok ke selatan di Selat Lombok, seterusnya ke Sumbawa, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Pelabuhan-pelabuhan laut di pantai utara Bali adalah Teluk Terima, Pemuteran, Buleleng, Sangsit, Kubu Tambahan, dan Jula. Sedangkan pelabuhan di pantai selatan Bali hanya Sanur. Jalur perdagangan di daratan Pulau Bali bermula dari pelabuhan menuju ke pegunungan. Dari Teluk Terima, jalur darat menuju desa-desa Busung Biu, Munduk, Tamblingan, Cani Kuning, terus ke Tabanan. Dari Pemuteran mengikuti jalur yang sama dengan jalur Teluk Terima. Dari Buleleng ada jalur ke Gitgit, Wanegiri, Buyan, Cani Kuning, terus bersatu dengan jalur ke Tabanan. Dari Sangsit, Kubu Tambahan, dan Jula, jalur yang paling ramai menuju desa-desa pegunungan bagian timur, akhirnya menuju pusat kerajaan di Kintamani dan Bedahulu. Pada awalnya, perdagangan dilakukan secara barter, yakni tukar-menukar barang atau mepuruk-puruk, karena raja-raja tidak menciptakan mata uang bagi negerinya. Kedatangan saudagar-saudagar Cina yang membawa mata uang Cina, serta mengajarkan kepada penduduk Bali kuno sistem jual-beli menggunakan uang kartal, menarik perhatian Raja Udayana. Sistem ini dinilai baik karena praktis, melancarkan perdagangan, dan memudahkan raja memungut pajak. Walaupun penduduk telah mengenal dan menggunakan mata uang Cina sebelum pemerintahan Sri Ugrasena, namun Raja Udayana lah yang secara resmi menetapkan berlakunya mata uang Cina sebagai uang kartal atau alat tukar yang sah. Orang Bali kuno menyebut mata uang itu pisbolong. Pisbolong yang mulai beredar di Bali kuno pada abad ke-7 dibuat di Cina pada zaman pemerintahan dinasti Tang. Peranan pisbolong sebagai alat tukar di Bali kuno makin kuat karena beberapa hal, antara lain karena perkawinan raja yang berkuasa sejak tahun 1133 sampai 1173, yaitu Sri Jayapangus, dengan seorang putri Cina yang merupakan kerabat Kaisar Kublai Khan. Pelabuhan-pelabuhan penting di Bali Utara seperti Pabean Buleleng dan Pabean Sangsit dikendalikan oleh pedagang terkemuka sekalian merangkap sebagai pejabat militer Cina. Di Pabean Buleleng, pejabat itu berpangkat kapitan yang tidak jelas namanya dan seorang berpangkat mayor yang bernama Ko Bun Sing sebagai penguasa di Pabean Sangsit. Pejabat dan saudagar-saudagar ini sangat kaya dan berpengaruh.
Mereka menguasai tanah pertanian yang luas dari praktek meminjamkan uang kepada para petani dengan suku bunga tinggi yang disebut sistem riba. Penduduk Bali kuno yang sebelumnya tidak mengenal candu atau opium kemudian menjadi kecanduan sehingga hidupnya sengsara. Akibatnya sawah atau kebun tergadai, kehilangan pekerjaan, sampai ada yang menjual anak-anak untuk menjadi budak saudagar-saudagar Cina. Orang Bali kuno menyebut candu sebagai madat. Kebiasaan berjudi pada orang-orang Cina ditiru oleh penduduk Bali kuno seperti permainan ceki, capbiki, mongmong, toke, tok-tok, contok, dan trui. Dengan adanya pisbolong sebagai mata uang kartal yang sah, perjudian semakin marah menyebabkan penduduk asli banyak yang jatuh miskin karena kalah berjudi. Penduduk mulai mengenal pola-pola pikir spekulatif, ingin mendapat keuntungan dengan cepat, dan yang berniat melakukan kejahatan pencurian dan perampokan makin berpeluang. Yang terakhir ini menjadi lebih mudah karena penduduk asli yang semula menimbun hasil panen dalam bentuk natura, kemudian menabung dalam bentuk uang kartal, sehingga memudahkan para pencuri dan perampok menguras harta benda mereka. Perkawinan Raja Sri Jayapangus dengan seorang wanita Cina dipuja-puja rakyatnya. Bentuk pemujaan ini dengan menstanakan betari Cina di Pura Ulundanu Batur, betara Ratu Subanar di Besaki, dan simbol-simbol lain, misalnya adanya Barong Landung Lanang Wadon yang merupakan replika Sri Jayapangus dan permaisurinya. Cerita-cerita rakyat Cina pun menyebar di Bali, misalnya kisah Sampe Ing Tai. Ilmu silat dari Cina juga berkembang di Bali kuno dalam bentuk pencak dan dalam bentuk tarian massal, misalnya baris dap-dap, baris demung, baris presi, baris tumbak, baris tamyang, dan lain-lain. Pisbolong selain digunakan sebagai uang kartal juga digunakan dalam upacara dan upakara. Beberapa jenis banten harus menggunakan pisbolong. Pretime dan pererai dibuat dari pisbolong tertentu yang dinamai piskoci. Pisbolong yang bernama piskrinya digunakan dalam upacara kematian. Canang sari dan kewangen menggunakan pislumrah. Jenis-jenis pisbolong yang disebutkan di atas disakralkan tidak boleh digunakan berjudi. Untuk berjudi digunakan jenis pis wadon, pis lembang, dan pis jahi. Ada juga jenis pis bolong yang digunakan sebagai jimat, misalnya pis siwa, pis gana, pis jongormani, pis rerajahan, pis anoman, pis kresna, pis rama, pis bima, pis rejuna, pis dedari, pis jaran, pis padang, dan pis jaring. Di bidang kemiliteran, tentara Bali kuno mulai mengenal senjata-senjata jenis panah, tombak, pedang, dan perisai atau tamyang yang lebih berkualitas karena dibuat dari baja yang halus dan tajam. Industri peleburan baja belum ada di Bali, oleh karena itu senjata-senjata jenis itu kebanyakan diimpor dari Cina. Pakaian-pakaian mahal yang digunakan oleh raja-raja dan kaum bangsawan berbahan sutra dibeli dari saudagar-saudagar Cina. Sejenis kertas buatan Cina yang dinamakan kertas ulan tage di Bali juga disakralkan, hanya digunakan sebagai salah satu sarana penting dalam upacara kematian. Perkawinan campuran antara orang-orang Cina dengan penduduk asli banyak terjadi. Orang Cina yang sudah membaur menjadi penduduk Bali biasanya menggunakan nama kombinasi Cina Bali, misalnya Babah Ketut, Babah Nyoman, dan lain-lain. Di kalangan bangsawan dan saudagar kaya dikenal nama-nama berbau Cina, misalnya Ko Chin Bun yang menetap di desa Sinabun, Ko Ping Gan yang menetap di desa Pinggan Kintamani, Mas Wila dan Mas Wili, anak-anak kembar buncing dari Ko Ping Gan oleh orang Bali dinamakan Masula Masuli, keluarga Beng Kuilun yang menetap di desa Bungkulan, dan keluarga Ma Pacung yang menetap di desa Pacung. Agaknya Masula Masuli, gelar lain dari Raja Bali kuno Maheswara Maheswari, merupakan duplikasi dari nama anak kemar Ko Ping Gan
yaitu Mas Wila dan Mas Willy. Demikian mengenai pengaruh budaya Cina pada peradaban Bali kuno yang masih dapat ditelusuri jejaknya pada Bali kini. Semoga bermanfaat. Rahayu.